Dan jangan takut, para pelukun sekarang saingannya adalah hasil potrek-potrekan atau gambar yang sering dilihat pada memang pura regane gambare lebih, tapi karena aslian potretan, tapi orang yang cinta kepada lukisan itu mati itu sangat berbeda dengan hasil pemotret. Jadi tidak menekuni dunia ini atau di lapangan bisa memiliki anak bocong. Saya sendiri berbulan kepada para pelukis yang sedang mengerjakan lukisan, dan terutama di sini Mas Bibi bisa membina anak buahnya untuk tidak hanya senang kepada seni, tapi jadilah jiwa seni sehingga tidak akan putus walaupun keadaan apapun.